tiada kelibat Nezo Insa di sesi latihan, bakal ikut jejak langkah Benjamin Mora. Berbaki 36 hari lagi sepak mula Liga Super Malaysia musim 2023, setiap pasukan sedang memantapkan pasukan dengan merekrut pemain-pemain baru dan sedang sibuk pra-musim bagi menguji barisan pemain untuk musim baru. Pasukan JDT yang mengumumkan beberapa pemain baru sudah mengadakan sesi latihan sebelum berangkat ke Dubai bagi sesi pra-musim di sana. Namun apa yang pelik, tiada kelihatan kelibat pemain tengah berkaliber Nezo Insa ketika di sesi latihan bersama pengendali baru Esteban Solari. Susulan tidak melihat kehadiran pemain berusia 36 tahun itu di sesi latihan pramusim JDT, ramai penyokong mulai membuat spekulasi bahawa Nezo akan bersara. Selain itu, ada juga yang merasakan bahawa pemain warisan itu akan meninggalkan skuad Harimau Selatan atas sebab tertentu. Ada juga dakwaan isu seperti yang berlaku pada Benjamin Mora bakal berulang kepada Nezo Insa. Dakwaan ada, masalah keluarga itu mulai timbul selepas bekas pengendali JDT, Benjamin Mora terpaksa meninggalkan kelab tersebut kerana isu berkenaan. Pada Julai 2022, Mora meminta untuk dibenarkan pulang ke Mexico bagi menyelesaikan urusan peribadi yang tidak dapat dielakkan. Jika benar Nezo akan meninggalkan JDT kerana masalah peribadi ataupun mengambil keputusan untuk bersara, ia mungkin menjadi peluang untuk pemain lain menyinar terutamanya yang bermain di posisi tengah. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.